Oke, ini ada kiriman dari coba tuh jawab nih. Mojokerto Jawa Timur, letaknya sebelah timur Pulau Jawa. Ini ada dua yang digandeng jadi satu. Kita langsung buka saja yang bagian atas dahulu. Ya betul kan, dan terbalik. Oke, yang dikirim adalah ini ya. Ada tulisan mesin mati total. Tulisnya mesin 25, tapi di sini mesin 19. Wah, kotor sekali ini mesin. Ya, sangat kotor sekali ya mesinnya ya. Ini tanpa penutup kepala ya. Mesin 19, kotor sekali ya. Kotor banget. Apakah betul mesinnya mati total? Ini saya harus copot ini dulu. Kita pisahnya atas dan bawah. Di sini kita tes dulu betul-betul mati apa hanya sekedar ilusi. Mari kita coba. Listrik siap. Oke. Dikonfirmasi ya. Mati, dibilang mati total tidak karena digunakan tuh. Oke ya. Tapi ini kecang-kecang gitu kayak macam alat ini. Nanti kita langsung buka ini atau langsung dua-duanya ya, tapi nggak apa-apa, kita buka satu dulu ya. Kita buka satu dulu ini, ada pokoknya apa ya? Perdekat dong kamera dong. Kamera perdekat ya. Kita langsung buka saja ya. Kita langsung buka saja. Baik, kita langsung buka saja ya. Copot dulu yang bisa dicopot. Dinyalakan langsung kelocotan ternyata. Servis ini wow, ini jatuh dong. Sangat kotor sekali, jadi mesin sebaiknya dibersihkan. Oh, dibersihnya. Ada habis makan siang ini malah ngantuk sekali aku. Seperti biasa kalau habis makan itu ngantuk.
harus tidur dulu. Cabut-cabut dulu motor segala ya dah. Kelihatan ya. Saja. Bisa bisa lah. Kita akan coba lagi hidup apa tidak ya, perhatikan. Oke, hidup. Nah, mungkin akan bertanya kenapa bisa hidup sedangkan tadi tidak hidup, betul nggak? Ini hidup ya. Jadi kerusakannya itu dari mana? Kerusakan utama dari dinamo. Dan power supply gitu. Power supply sudah super short yang ke arah dinamo. Jadi apabila gitu. Tapi dia tidak bisa berputar. Ini kalau dipasang dinamonya dia gitu. Nanti kita akan lakukan uji coba dengan namanya pengganti. Seperti yang tadi ya. Jadi bukan rekayasa. Yang utama dinamonya kalau saat memang diputar itu berat. Ketika diputar begini dia enteng tanpa dinamo. Tapi begitu pakai dinamo dia berat sekali. Saya sudah ketemu penyakitnya, power supply dan dinamo. Ini banyak sekali kena minyak ya. Harusnya jangan di minyaknya sebenarnya. Ini banyak saya kena minyak. Ini sudah, ya memang dianggapnya mati total ya. Mati total atau sekarat sama aja. Berhubung ini udah sore, saya belum bersihkan ya. Saya akan buka-buka dulu saja. Dan saya akan bersihkan di luar karena sebenarnya ruangan di dalam. Namanya ruangan juga di dalam itu. Saya akan membersihkan ini juga, jadi ini bersih. Harus dibuka. Kalau enggak dibuka, bisa lihat. Setelah dibuka, kita tutup kembali. Terlalu kotor, tapi ada itu benar.
benang belit-belit itu ada. Kita cek bagian bawah. Jadi mesin harusnya 3 bulan tuh kayak kemana ya. Desa habis. Harus melahirkan saja. Oke, bersih ya. Ya, fotografi tidak terlalu ya. Yang banyak benang di sini, jadi bersihkan perlahan-lahan. Ini jam berapa sih? Oke, saya mau bersihkan dulu, itu penyakit sudah ketemu. Tinggal di okekan kembali. Oke, ini sudah diperbaiki. Dinamo sudah tak ganti, power supply sudah tak ganti. Jadi mari kita coba, semoga tidak error dan bisa dijalankan dengan mudah tentunya ya. Apakah kita langsung masukin aja ya, sekali buat ngetes USB nya rating ya. Oke, CB seperti biasa. Oke, masuk. Ini yang mati total ya. Oke, cek-ceknya begitu seperti di video tadi ya. Oke, kita ini dulu ya, ganti ke yang kecil kali ya, udah terlanjur ke bawah. Oke, kalau terlanjur begini kita posisikan aja ya. Oke, kita taruh paling atas pokoknya. Ini kita jalankan ya, normal ya, kita turunkan. Oke, mesin sudah jalan kembali ya, tidak ada kendala. Nanti kita tes lagi setelah ditutup rapet ya, kita langsung uber tutup saja. Maksudnya itu ini nggak perlu konfirmasi ke orangnya lah ya, yang penting dia juga kirim dalam kondisi mati total, ada keterangannya seperti di video awal tadi ya. Nah, ini kesenggol, sorry, masukin orang, masukinnya kurang dalam, sorry, ini kesalahan ya, namanya juga manusia, kadang salah, kadang tidak masuk dengan sempurna ya. Jadi kita ulang kembali ya. Pastikan bahwa kita langsung tarik ke atas aja ya, sampai full. Oke, tadi ada yang lihat sampai nomor berapa lah? Nggak ada ya? Nggak ada yang lihat? Nah, kalau dipotong salah pencet, masukin aja. Masuk lagi ya, masuk ya. Oke, sudah tidak bisa ya, kita akan coba jalankan kembali. Tumpuk aja lah, nggak apa-apa. Oke, tarikan normal, benang tidak tersendat-sendat.
asal ya, mesin dari Mojokerto M19 notifikasinya mati total atau kecekluk ya. Ini sudah jalan kembali. Yang utama adalah bikin konslet dinamonya, konslet benar-benar konslet itu. Jadi dinamo bekas ini jangan dicoba-coba ke mesin lain, tapi kalau dicoba langsung mati ya syukurlah. Habis belum satu warna aja nih. Biasanya kita start dulu SW. Kita jalankan kembali supaya. Sebel. Memang belum saya ganti tadi yang bawaan dia saya pakai. Dalam mati saya satu warna saja cukup. Gak taunya kurang. Ini kadang-kadang yang tidak masuk tagihan. Ya, sebiji-sebiji ini habis punya. Nah, satu lusin habis ya. Yang malon. Yang ukuran gede. Kita ingat namanya siapa yang beli. Pakai sendiri ya. Perasaan gak jahit pakai buat benang sekul. Jalan kembali. Dari suaranya memang dia terlalu dekat settingnya. Saya akan jauhkan sedikit supaya tidak kesurupan. Bunyi dia bunyi krek 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 gitu. Kalau kalian dengar ya. Coba suara lagi. Oke. Sudah tidak bunyi lagi. Cakep, cakep.
Oke ya, nanti kita lanjut lagi setelah ditutup saja. Oke. Udah kelihatan bagus kan? Enggak ada kendala, Mas. Oke, ini mesinnya setelah ditutup cover dan dijalankan kembali. Mesin 19 yang mati total ya, tulisannya itu mati total ya. Mesin mati total ya, sesuai dengan tulisannya. Dan di awal video juga sudah kita kasih lihat, dia mati totalnya adalah konslet dari dinamonya, konslet asli konslet. Sehingga membuat beberapa sirkuitnya terbakar. Jadi dengan terbakarnya sirkuit, dia menjadi kosong. Ini kita lanjut mesin yang satunya ya, paling mantap banget aku. Ansalnya tidak ada kendala, sudah di set mepet lagi.
Oke, mesin sangat lancar ya ini. Kembali saya akan bungkus dan kita sama-sama lihat hasilnya ya. Hasilnya sangat rapi ini ya. Yang pertama kali kita kehabisan itu ya. Diulang total. Ini hasilnya bagus. Habis 10 di sini ya. Oke. Nah, ini siap dikirim kembali.